Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal muslimun al hadirun, usikum wa nafsi awwala bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-Qur'anil Karim, ya ayuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sadaqallahu al-azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bahwa seiring berjalannya waktu, nikmat, karunia dan kasih sayang Allah senantiasa menyertai setiap langkah kaki kita, bahkan senantiasa menyertai keluar masuk nafas kita. Saat ini kita berada di penghujung tahun 2023 Masehi. Kurang lebih sepekan lagi akan berakhir perjalanan hidup kita di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan perjalanan waktu ini melahirkan kesadaran spiritual dalam diri kita bahwa sesungguhnya seiring dengan bertambahnya usia kita, di situ juga berkurangnya jatah umur kita, jatah keberadaan kita di muka bumi ini. Karena itu, mudah-mudahan kesadaran ini melahirkan dorongan yang kuat dalam diri kita untuk kita senantiasa meningkatkan performa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fa huwa rabih." Bahwa barang siapa yang seiring bertambahnya waktu, berkurangnya jatah usianya, semakin meningkat performa kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fa huwa khasir. Akan tetapi barang siapa yang usianya bertambah, jatah hidupnya berkurang, tetapi performa kebaikannya tidak meningkat, maka mereka adalah kelompok orang-orang yang merugi. Bahkan wa man kana yaumuhu syarrum min amsihi fa huwa halikum. Barang siapa yang usianya bertambah, jatah hidupnya berkurang, tetapi performa kebaikannya semakin menurun, maka sesungguhnya mereka adalah kelompok orang-orang yang binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jauh sebelum Allah menciptakan manusia, terlebih dahulu Allah telah memproklamirkan hadapan para malaikat, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Bahwasanya Allah akan menciptakan sosok makhluk yang akan dijadikan sebagai khalifatan fil ard,
yang akan menjadi perwakilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melestarikan alam semesta ini. Karena manusia dipersiapkan oleh Allah, diciptakan untuk menjadi khalifatan fil ardh, maka Allah memberikan berbagai macam kelebihan-kelebihan kepada manusia, di mana kelebihan-kelebihan tersebut tidak pernah Allah berikan kepada makhluk ciptaan sebelum manusia diciptakan, maupun kepada makhluknya yang diciptakan setelah manusia diciptakan. Diabadikan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Lalu seiring berjalannya waktu, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai makhluk yang terbaik, ada yang mampu mempertahankan sisi-sisi kekhalifahan dalam dirinya, sehingga dalam hidupnya amanu wa amilus salihat, mereka senantiasa mengisi dengan kebaikan, selalu melakukan kebaikan di alam semesta ini. Akan tetapi Al-Quran pun menyebutkan bahwa di sisi lain ada kelompok manusia yang tidak mampu mempertahankan sisi-sisi kekhalifahan dalam dirinya, sehingga pada akhirnya mereka menjerumuskan dirinya, thumma radadnahu asfala safili, mereka menghinakan dirinya ke tempat yang paling hina karena memperturutkan hawa nafsu. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa bukan hanya sebahagian manusia, bukan hanya kehilangan sisi kekhalifahan dalam dirinya, bahkan tidak sedikit manusia yang kehilangan sisi kemanusiaan dalam dirinya, sehingga disebutkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adam, mereka menurunkan derajatnya seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di awal-awal Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah, di awal surah Al-Baqarah, Allah mengklasifikasikan manusia ke dalam tiga kelompok besar. Ada kelompok yang pertama disebutkan dalam Al-Quran adalah kelompok yang taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati sepenuhnya syariat yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan rasul-rasulnya, yang kemudian Allah menyebutnya dengan kelompok muttaqin dan kelompok yang ulaika humul muflihun, mereka adalah kelompok yang beruntung. Akan tetapi di kelompok yang kedua Allah menyebutkan ada kelompok manusia yang kebalikan dari kelompok yang pertama tadi, kelompok manusia yang sepenuhnya menolak segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya Allah menyebutnya dengan kelompok orang-orang yang kafir. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kelompok ini kata Allah, argumentasi apapun, alasan apapun yang kita berikan kepada mereka, kita berikan peringatan atau tidak kita berikan peringatan, baginya sama saja, mereka tidak akan pun beriman kepada Allah. Bagaimana para nabi-nabi Allah dengan segala mukjizat yang Allah berikan kepadanya, ternyata pun belum cukup meyakinkan kepada mereka. Maka di sini Allah seolah-olah mengingatkan kepada kita untuk kita tidak terlalu banyak membuang energi terhadap kelompok ini. Bahkan Allah membicarakannya hanya dalam dua ayat. Karena bagaimanapun kita meyakinkan kepada mereka, mereka tidak akan pernah mempercayai apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada kelompok yang ketiga yang memiliki dua kepribadian. Allah menyebutnya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir.
Ada kelompok manusia yang memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah orang yang beriman. Dia memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah orang yang percaya kepada hari akhirat. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita, wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ketika mereka berada di tengah-tengah orang yang beriman, mereka nampak seolah-olah beriman. Ketika berada di tengah-tengah orang yang memusuhi Islam, maka disitulah muncul sifat aslinya, memihak kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Dari tiga kelompok yang Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah ini, hanya satu kelompok yang dijamin oleh Allah akan memperoleh tiket menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kelompok orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang menerima segala ketentuan Allah, menerima segala perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran tegas mewasiatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sudah kita diperintahkan untuk bertakwa, dipertegas oleh Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa bedanya antara ittaqullaha dengan haqqa tuqatih? Di kalangan ulama tafsir kita memandang bahwa orang yang ada pada level ittaqullah, baru pada level ittaqullah, maka barangkali hari ini melakukan kebaikan, tetapi dalam kesempatan yang lain mungkin mereka larut dalam kemaksiatan. Hari ini konsisten melaksanakan perintah Allah, tetapi mungkin di kesempatan yang lain mereka mengabaikan perintah Allah. Maka kelompok ini baru pada level ittaqullah. Akan tetapi ketika seseorang sudah berada pada level haqqa tuqatih, sudah benar-benar bertakwa, maka dia akan tetap konsisten istiqamah dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan juga istiqamah dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena itu, mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang di akhir zaman yang tetap konsisten menjaga nilai-nilai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga kita termasuk kelompok yang dibanggakan sebagaimana kelompok yang dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan sahabatnya, bahwa di akhir zaman nanti ada kelompok manusia yang tidak pernah berjumpa dengan aku, kata Rasulullah. Ada kelompok manusia yang tidak pernah menyaksikan bagaimana hebatnya mukjizatku, kata Rasulullah. Kelompok manusia yang tidak pernah melihat bagaimana kebesaran-kebesaran Allah yang diberikan kepada saya, tetapi mereka tetap konsisten istiqamah beriman kepada saya dan mencintai saya, kata Rasulullah. Ulaika ikhwani, mereka itu adalah saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.